الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika di malam ini ada satu di antara kami yang datang ke tempat ini membawa lumuran dosa, maka mohon ya Rabb, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Tubna ilaika ya Rabbal Alamin, kami bertobat kepadamu ya Allah pada malam hari ini. Allahumma taqabbal minna taubatana, ya Allah terima taubat kami ya Allah. Idza kana fi hadzal makan ya Allah min al azwaj alladziina ya'suna ya Allah fi 'aulatihim, Allahumma taqabbal minhum taubatahum. Ya Allah, jika ada seorang suami hadir dalam pertemuan di malam ini dan ia berbuat banyak maksiat sebelum datang kemari ya Allah, maka mohon ampuni dosa-dosanya ya Allah di rumah tangganya. Jika maksiat terjadi pada istrinya, pada anak-anaknya karena peran suami-suami di malam ini ya Allah, peran ayah-ayah di malam ini ya Allah, maka ampuni dosa kami ya Allah pada suami dan ayah serta anak ya Rabbul Alamin. Allahumma idza kana hunalika al-ummahat min al-azwaj ya Rabbul Alamin, Allahumma allawati ya'sina amamaka ya Rabbul Alamin fi 'ailatihinna, taqabbal minhunna taubatahunna ya Rabbul Alamin. Ya Allah, jika di tempat ini ada perempuan-perempuan dari kalangan ibu, istri ataupun anak ya Allah yang banyak bermaksiat sebelum datang ke tempat ini, mohon ya Allah, jangan biarkan Engkau ya Allah jadikan dia kembali dari tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Jika dosa di rumahnya adalah karena peran dirinya, maka ampuni dosa-dosanya ya Rabbal Alamin. Jangan Engkau wafatkan ia ya Allah sebelum Engkau terima taubatnya ya Arhamar Rahim. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan, maka jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, wala asiran illa yassarta. Jika ada yang datang ke tempat ini untuk berhijrah ya Allah, tapi hidupnya masih sulit, di rumah tangganya sulit, di pekerjaannya sulit, kehidupan sosialnya sulit, kami mohon ya Rabb, dengan hijrahnya di malam hari ini, dengan tobatnya ya Allah, angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya ya Rabbul Alamin. Allahumma wala maridan illa syafaita. Jika ada yang Engkau tengah uji dengan penyakit ya Allah, seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma alif baina qulubina ya Allah, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jika memang di tempat ini hati kami masih kotor ya Rabb, sering bermaksiat ya Allah, kami mengaku zalim pada ayah ibu kami ya Allah, kami durhaka pada ayah ibu kami ya Allah, ibu yang telah mengandung kami, melahirkan kami ya Allah, kami belum mampu membalas segala kemuliaannya sampai saat ini ya Rabbul Alamin. Ayah yang telah berkeluh kesah ya Allah, berpeluh keringat untuk bisa memberikan yang terbaik bagi kami, kami bermaksiat kepada mereka ya Allah, kami berbuat buruk dalam kehidupan ya Allah, kami melanggar ketentuanmu, kami mengakui itu semua, kami ingin berubah ya Allah. Allahumma ya Allah, la tawaffana illa nahnu muslim. Ya Allah, mohon jangan wafatkan kami sebelum Engkau jadikan kami sebagai muslim yang baik ya Rabbul Alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ihdi ailatana ya Allah, ihdi jiranana ya Rabbul Alamin. Duhai Allah, jika di malam ini masih ada kerabat kami yang belum baik, atau bahkan keluarga kami ya Allah, adik kami, kakak kami, atau bahkan ayah ibu kami ya Allah, jika mereka masih jauh dari tuntunanmu ya Allah, mohon sentuh hatinya agar mereka berubah. Jangan pisahkan kami dengan mereka di surga ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, idza kana hunalika min baqiyati hayatina faj'al baqiyata hayatina ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, jika memang kami besok masih hidup, terbuka jalan panjang kehidupan bagi kami, mohon ya Allah, bimbing kami untuk merubah hidup kami supaya lebih baik dalam hidup yang Engkau ridai ya Rabbal Alamin. Wa idza kana hadhihi al-laila ya Rabbal Alamin min akhir hayatina faj'al ya Allah akhir hayatina husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon kalau malam ini kami pun mesti wafat ya Allah, dan malam ini adalah malam terakhir dalam kehidupan kami, mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah.
قوي لساننا لنقول الكلمة التوحيد لا إله إلا الله. Ya Allah, mohon dalam sakaratul maut kami ringankan lisan kami mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Allahumma ajib kalimatana biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, mohon jawab kalimat kami ya Allah di akhir hidup kami dengan kalimatmu yang indah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, engkau sudah menjadi baik. Irji ila rabbika radiyatan mardiyah, ayo cepat pulang. Aku sudah merindukanmu. Aku rindu dengan kebaikanmu, engkau pun akan rindu dengan pemberianku. Aku sudah siapkan surga terindah untukmu, engkau akan jadi hamba aku yang kumuliakan. Allahumma ya rabbal alamin, Allahumma ya arhamar rahimin, ij'al ya Allah fi qulubina wa tsabbitna bil istiqamah. Ya Allah, mohon berikan bimbingan agar kami bisa istiqamah dalam hijrah kami ya Rabbal Alamin. Siapapun kami ya Rabbal Alamin. Allahumma inna rahmataka wasi'at ya Allah kulla syai'. Inna rahmataka ya Allah tuhitu min ghadabika. Ya Allah, memang di malam ini kami layak mendapatkan murkamu ya Allah, atau mungkin hukumanmu ya Allah. Tapi kami yakin rahmatmu lebih luas daripada murkamu ya Rabb. Cintamu lebih dalam dibandingkan dengan barangmu ya Rabb. Maka kami yang baik memohon kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, limpahkan rahmatmu kepada kami di malam hari ini ya Rabbal Alamin. Kepada keluarga kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, ighfir lana dhunubana ya Allah, an dha'fina fi nusrati ikhwanana fi Falastin ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami yang belum mampu menolong saudara kami di Palestina ya Rabbal Alamin. Kami mohon ampun ya Allah. Allahumma khafif hisabana yaumul qiyamah ya Allah. Ringankan hisab kami di hari kiamat ya Allah, yang tak mampu menolong teriakan anak-anak kecil di Palestina, anak-anak kecil di Syria, para du'afa di Rohingya. Ampuni kami ya Allah. Kami masih sibuk berselisih ya Allah. Kami masih sibuk saling mencela ya Allah. Kami menginginkan persatuan, tapi kami sendiri terpecah belah ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Allahumma, Allahumma nahnu ibadak, Allahumma nahnu ibadak. Ya Allah, kalaupun kami salah, kami hambamu ya Allah. Kami hambamu yang memohon ampunan darimu ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan ya Allah anta tardu anna fiha tayyibah. Ya Allah, kami mohon jadikan Indonesia ya Allah negara kami negara yang tenteram, penuh keberkahan, dan kau ridha ya Allah dengan tempat kami bernaung. Jauhkan maksiat di setiap tempat yang kami pijak mulai hari ini ya Allah. Ya Allah, jauhkan di rumah kami segala ya Allah wasilah-wasilah maksiat. Jauhkan di tempat kerja kami ya Allah segala kemungkinan maksiat. Jauhkan di jalan-jalan yang kami lalui ya Allah segala kemungkinan maksiat. Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة. يا الله, mohon wafatkan kami kelak setelah kami mampu mendekat kepada Al-Quran. Jadikan kami sahabat Al-Quran. Jadikan Al-Quran memberikan syafaat bagi kami di akhirat kelak ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mohon jaga persaudaraan kami di malam hari ini ya Allah, sampai kembali kepadamu dengan bergenggaman tangan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم يا الله لقد دعوناك كما أمرتنا فأجب دعانا كما وأنتنا. Kami telah berkumpul, belajar, bertobat dan bermohon seperti engkau perintahkan. Maka mohon kabulkan doa kami ya Allah seperti apa yang telah engkau janjikan. Jika semua hal pengorbanan sampai malam ini belum mampu mengabulkan doa kami, maka tunjukkan kepada kami di malam ini ya Allah dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepada. Fadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. السلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.